kunci balik artinya apa? Seimbang. Apa itu seimbang? Oke, jadi hidup itu ada siang ada malam ya. Ada olahraga, ada istirahatnya, ada senang, mungkin ada susahnya juga. Jadi semua itu kata kuncinya balance. Ingat-ingat ya, balance. Jangan takut, pakai bilang namanya juga udah punya anak, gemuk biasa. Jangan excuse. Mulai. Perlu tadi apa? Disiplin, konsistensi, persisten. Persisten tau ya, gigi. Jadi jangan gampang menyerah. Ditantang dirinya, jangan dibatasin tantangannya. Aduh, saya mana bisa? Bisa. Harus mau tapi. Kalau mau satu cukup enggak? Enggak. Habis bisa mau lakukan. Itu penting banget. Saya wellness yang tentu saja tidak cukup hanya sehat bugar secara fisik, tapi nanti akan ada bicara soal jiwa, soal mental, soal spiritual akan dijelaskan oleh nanti coach-coach berikut. Ya. Oke, semuanya cukup dari saya. Nah, kita masih ada 30 menit kok. 20 menit. Ini melakukan ini masalah nanti. Ketika kamu punya masalah nanti tidak punya masel, kamu akan lebih gampang. Sekarang saya ingatkan masel itu makanan makan, mau kita makan, dia makan ketika kita punya masel ya. Makanya perlu untuk bikin masel, harus punya otot. Jangan excuse, yang punya dumbbell di rumah, lakukan gerakan di rumah. Yang gak punya, tumbler kek, botol mineral kek, apapun bisa. Tapi saya perlu kardio, di rumah ada tangga gak? Naik turun tangga. Jangan lari ya, takut jatuh. Jangan. Yang kakinya masih kuat, yang dengkulnya bagus, kecuali punya masalah di lutut ya. Punya masalah di lutut, jangan. Tapi kalau ada tangga, kondisi kaki masih bagus, naik turun tangga aja. Naik turun, kayak bego gitu ya, kelihatan naik. Tapi itu bagus, nanti kardio. Saya nggak ada tangga di rumah. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ada tangga. Kamu bisa latihan biasa aja. 30 detik kaki kanan. Bisa lagi? Satu set 8 kali. Aku bisa. Satu kali. Gak ada excuse. Gak ada excuse. Masalahnya mau atau enggak aja. Berapa langkah? 30 langkah? 5 ribu. Saya punya contoh satu nih di sini. Dia pernah ikut kelas saya body wellness ya. Belum lama ya. Dia praktekkan baru berapa lama? 2 bulan. Sudah turun berapa kilo? 1-5. Jalan pagi sesuai anjuran. Turun. Karena mau melakukannya. Kan masalahnya tinggal mau atau enggak, karena kita dapat ilmu itu banyak, dapat sharing yang banyak, kita don't want to do it. Kita cuma pengen tapi kita enggak mau lakukan. Terus nanti eksisnya kan itu kembali lagi, saya sibuk, enggak ada waktu, menyiapin anak lah ini, itu, no, segala macam, pokoknya banyak. Pastilah pasti, itu saya yakin pasti, semua pasti punya masalah dan kendala di soal kesibukan. Tapi kalau mau melakukannya, dicarikan waktunya, excuse itu harusnya enggak ada. Karena olahraga itu tidak harus keluar rumah, enggak harus yang berat, enggak harus yang mahal, bisa dilakukan di rumah. Nah, nanti bagaimana olahraga yang gerakan body awareness dan lain-lain, nanti saya akan jalanin. Nanti kalau kalian join di batch 2, saya akan ceritakan semua bagaimana melakukannya. Gitu Anies, indah cukup. Apalagi itu juga ada expiry date, artinya jangan terus-terusan lakukan. Itu bagus, itu kan seperti orang puasa aja sebetulnya, cuma waktunya kamu balik. Jadi sampai skip makan paginya, baru makan siang lagi, itu 16 jam gak masalah. Itu intermittent fasting bagus, karena juga untuk detox bagus, tapi semua ada expiry date-nya. Sekali lagi, apapun, ada yang namanya keto diet lah, tiger diet, apapun, itu semua bagus. Tapi purpose-nya apa, tujuannya apa? Kalau orang lagi perlu lakukan keto diet, kan itu kan makannya daging tok ya? Keto? Iya, buka, gak garam, gak apa gitu ya. Itu tujuannya apa? Gak bisa dilakukan seumur hidup. Mesti ingat itu, manusia itu kita harus normal. Ada kebutuhan yang kita cukupi, karbohidrat itu harus tercukupi. Jadi tidak bisa seumur hidup, makanya saya bilang yang tepat bukan lakukan diet, tapi eat right. Kalau diingat ya, eat right. Makan yang tepat, makan yang benar. Bagaimana pilih makanannya, bagaimana mengolahnya, kapan makannya. Siasati, kenali, sampai lagi? Pelajari, siasati, dapat solusinya. Itu aja pegang. Kata kunci, balance, seimbang. Tapi kan hari ini ulang tahun, boleh dong makan enak, makan aja, gak apa-apa. Makan apa, makan nasi, makan mie, boleh. Berarti hari ini, malam ini gue makan kira-kira 700 kalori, 600 kalori. Ini dari pagi sampai sore gue makan 700 kalori. Ya udah, gak apa-apa, terus gimana? Jangan ada
ada rasa langsung bersalah dong, berpikir aduh gimana nih, nggak usah, tinggal besoknya aja deh, balance. Berarti saya harus mengeluarkan kalori yang saya makan kira-kira sekian. Pagi saya jalan pagi udah keluar 200 kalori. Nanti kita aktivitas fisik mungkin di rumah kesana kemarin kan keluar lagi 50. Lama-lama tercapai 500 kalori hilang. Jadi cuma sekedar itu saya bilang tadi siasati. Ini nggak usah takut apa-apa. Dihitung kalorinya ini berapa ya? Aduh, kalau bisa naik sekilo, gue minum air putih aja jadi daging gitu. Waduh, itu bahaya banget itu kalau udah sampai di banyak bukan? Nah, itu jadi mindset. Jadi kamu harus afirmasinya positif, bangun pagi aja ketika kamu minum air putih, afirmasi positif gitu. Saya minum air putih, saya ingin sehat, saya ingin juga saya cantik, saya sehat, saya muda, saya bisa. Nah, bisa. Afirmasi positif itu penting banget, penting banget. Ini nanti akan masuk ke soal jiwa dan spiritual. Tapi itu kan saya lagi hamil, ngidam ini, ngidam itu, bayinya ngidam, bukan bayinya, mamanya yang pengen gitu kan. Kadang-kadang kita, jadi itu lagi, excuse lagi. Padahal soal bawa mindset. Gak bisa kamu di sini kamu bilang saya pengen kurus. Diet. Gak bisa. Kamu harus bilang saya mau sehat, saya mau bugar. Kamu rubah biasa kamu. Nanti badan kamu, it will sense you automatically. Percaya deh. Jangan bilang gak mungkin, gak bisa, gak ada kata terlambat. Mulai hari ini teman cerita sudah dengar sharing dari saya, sudah saya bagi kunci-kuncinya. Coba praktek. Ditulis aja besok pelajari. Kenali diri kamu apa sih? Saya begini, saya kerja berbeda segini, saya makannya begini. Ditulis semuanya tuh. Habis tulis kamu pelajari. Oh iya ya saya kalau begini, gini. Oh iya kalau ini gini. Berarti saya gak bisa pelajari. Siasati. Nanti ketemu satu pola yang paling sesuai sama diri kamu. Begitu kamu menemukan pola itu sesuai, kamu pertahankan pola itu. Saya gak bisa bilang pola saya harus sama kalian seperti pola saya juga gak bisa. Saya pagi udah makan, abis olahraga saya sarapan lagi sampai kantor, saya snacking lagi, makan siang saya makan lagi, abis makan siang saya makan lagi, nanti ada snack lagi sore, abis itu malam saya masih makan lagi. Saya sebelum tidur, ini bukan dosa ya, saya bohong, bukan bohong juga, saya sebelum tidur setiap malam saya makan coklat. Ada yang gak percaya, masa sih? Iya, saya